Halo semua, kali ini aku bakal melakukan sesi baru di channel ini. Kenapa aku pilih ini? Karena ini salah satu mobil yang paling refine atau mod yang paling refine yang dibuat sama ini pembuatnya itu ya. Dan link downloadnya akan aku kasih di deskripsi. Ini merupakan Odyssey USDM atau US Domestic Market. Jadi ini tuh dijualnya kayak ke negara-negara Amerika gitu ya. Jadi di Indonesia nggak ada yang kayak gini, karena di Indonesia adalah Odyssey-nya seperti ini. Nah, kita mulai dari depan dulu. Dari depan itu jelas ini ciri khas Honda banget nih. Dia muka solid green face seperti Honda kebanyakan, dan dia itu grillnya ada chrome dua bilah gitu ya. Dan di sini tuh dia lampunya khas Honda zaman now gitu kan, lampu high beam dan low beam itu jadi LED multi reflektor. Dan di situ yang garis LED strip ini merupakan DRL dan berfungsi sebagai lampu senja juga. Dan bumpernya itu keren ya, menurutku keren banget. Itu bumpernya kayak sporty gitu, dan lampu senya ada di atas fog lamp ini nih. Nah, yang itu tuh. Dan fog lamp tentu saja di paling bawah masih halogen multi reflektor. Dan di sini tuh khas mobil USDM lagi, dia tuh ada side marker kayak Honda Civic di Indonesia juga sih. Dia tuh velgnya kalau nggak salah 19 atau 20 inch ya, iya, karena ini mobil besar banget. Dan di sini sebenarnya nempelnya ke pintu, bukan ke pilar atau ke yang ke situ biasanya. Jadi nempel ke pintu dan ada lampu seinnya. Di sini pun ada door handle yang chrome dan ada keyless entry-nya. List di bawah kacanya tuh chrome dari depan sana sampai belakang. Ya, dia tuh lampu senyanya seperti ini, LED gini ya. Lampu senya LED bar gitu. Lampu senya itu yang bagian atas itu tuh yang kedip-kedip gitu, dan lampu rem itu yang di bawah lampu sein. Dan lampu mundur itu di bawah garis chrome, yang garis chrome ini panjang banget, dia kayak menekan dibuat in mobil lebar dan besar gitu. Dan di situ ada logo Odyssey, ini tempat plat nomor. Dan di situ ada tipenya, tipe elite. Dan di situ ada sensor parkir 4 buah, reflektor 2 buah, dan ada knalpot di bagian kanan. Jadi gini overall dari belakangnya, keren ya. Kita lihat dari samping, keren juga. Dan dari depan, keren juga, lega gitu ya. Dan karena ini di US, jadi kita setirnya dari kiri, kita langsung masuk ke dalam. Kita mulai dari ini, ada spion tengah yang udah pasti auto dimming tentu saja. Dan ini ada tombol-tombol tadinya buat sunroof, karena di sini udah ada sunroof. Masanya nggak bisa dibuka ya, ya ingat karena ini GTA dan ini mod. Dan di sini kayaknya ada tombol emergency karena di US kayaknya ada buat tombol emergency gitu. Lampu kabin 2 buah dan ada tempat kacamata, headrest adjustable dan seatbelt height adjuster. Di situ ada head grip model retract. Dan ya untuk setirnya seperti ini, nanti kita lihatin dari belakang detail setirnya. Dan itu ada head unit, tentu saja udah touchscreen. Dan ya bentuk dashboardnya kalau dari driver kayak gini kelihatannya. Speedometernya gini ya, hampir full digital, cuma meteran sampingnya untuk bensin dan untuk temperatur itu dia masih ada jarumnya. Masuk kita ke belakang. Yang tadi kita nggak lihat dari depan merupakan dari setirnya dulu. Nah, setirnya tuh bentuknya kayak gitu ya, keren seperti Honda kebanyakan juga. Dan di situ ada start stop. Nah, di jok depannya dia tuh dikasih armrest. Nah, kita beranjak ke sini. Di sini ada hand grip ya. Di sini ada hand grip buat masuk tuh dari sini, dan di situ ada buat tombol buat open dan close-nya. Seperti ini aja sih. Dan di atas udah ada entertainment buat belakang, dan di situ ada sunroof yang nggak bisa dibuka. Itu aja sih. Dan di sini tentunya ada 3 buah headrest, dan di belakang ada 3 buah headrest. Dan sayangnya kita nggak bisa coba belakangnya karena ya ini game GTA. Kalau dari pintu driver itu ya biasa power window dan semua ini nyala ya, power window dan semua lampu nyala. Ada electric mirror dan electric retract tentu saja. Dan di sini juga ada seal plate kayak di belakang. Ini mode detail banget sih, ini keren banget. Disitu udah aki dan ABS modulnya di sini. Ini tuh rapih banget untuk ukuran Honda. Untuk bagasinya dia seperti ini. Nah, gede banget dan
dia tuh kelipatan joknya kayaknya sih dia masuk ke sini ya, ke bawah sini. Jadi kalau misalkan baris ketiganya mau dilipat, dia bisa rata lantai dengan cara masukin ke bawah sini. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, review mobil atau review mod dari GTA ini, tolong sampaikan di kolom komentar dan like juga videonya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.